kemampuan yang punya lebih besar. Tadi kalau di lampu merah lebih duluan ke depan, galip lebih kencang, lebih cepat, tanjakan juga lebih cepat. Nah, kita ini ingin mengingatkan bahwa kamu pakai turbo ini janganlah arogan pakai kekuatan, tapi harus semakin sopan kayak omong tadi bicara kan. Sekarang ini berkendara sepeda motor ini jangan gara-gara atau punya kelebihan atau superior lebih yang lain malah menjadi arogan. Kita mengharapkan ini dipakai pada tempatnya. Ini yang mungkin message yang ingin kita ingatkan kepada konsumen. Lu punya motor kencang, lu punya motor bisa turbo, tapi ingat harus sopan juga dalam kendaraan. Dan sebenarnya motor N-Max ini kalau dilihat dari kasta-kasta tadi itu hampir seperti kasta sultan, motor sultan di yang penting. Sultan ini kita ingin jangan sultan yang sok pamer lah, tapi lebih rendah hati dikit lah seperti itu. Ini yang mungkin yang ingin kita sampaikan. Tentang kedua, tentang hybrid ya. Hybrid ini di teknologi sepeda motor ini kita menerapkannya di beberapa tipe yang sebelumnya seperti Tipo, Vasio dan sebagainya. Ini agak beda, dengan teknologi di mobil. Kalau di mobil itu betul-betul pemakaian tenaga penggerak itu kombinasi hybrid sama bensin. Tapi di sini di motor itu lebih membantu dalam efisiensi dan cerita yang sampai kerja berhubung di motor. Tadi motor N-Max ini kita memakai yang lain. N-Max ini sudah terkenal dengan kenyamanan dan juga semua pemakai itu sangat puas dengan efisiensinya, CC-nya pas, power-nya pas. Tapi kalau dibutuhkan bisa jadi turbo. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Kalau berapa? Baik, tentang konsumsi bahan bakar, mungkin nanti kita coba sama-sama lah ya. Berapa kilometer per liter daripada data pabrik itu sering berlebihan gitu loh. Jadi kita lihat sebenarnya hasilnya seperti apa. Saya yakin kita punya sangat ini. Dan untuk tipenya tadi masih bisa kita lihat terlebih. Mau tuh ya ICBT yang teknologi itu menjadi pada turbo kita. Itu aja pejabat sekedar. Tadi kalau kita buat presentasi kan sudah data baik, itu aja mungkin. Ya baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Dan kurang lebih saya mungkin akan coba merangkum sedikit mengenai semaksin sopan. Tadi sudah dijelaskan ya sedikit mengenai not too arrogant on the street and also about turbo. It's not the same hybrid concept like a car. So basically it's more about efficient energy means hybrid in N-Max Turbo. About consumption per liter, we will try together to see the real consumption per liter seperti yang tadi disebutkan oleh Bapak Dion. Silakan angkat tangan untuk pertanyaan berikutnya. Boleh Mbak yang ada di tengah sini? Mbak boleh angkat tangan kembali? Silakan berdiri sebutkan namanya.